Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ini lanjutan di video sebelumnya ya teman-teman, yang ku bahas sebelumnya di Noken As Smash Mitasi. Ya, jadi ini proses selanjutnya, ini proses untuk penambahan daging sebelum ku papas ya teman-teman. Karena di sini Noken As-nya mau ku rubah durasi, dan juga yang pastinya dari bahan yang mitasi itu kekurangan bahan. Jadi terpaksa saya tambah dengan las-lasan ya. Dan untuk pengelasan sendiri saya menggunakan kawat las sin 3 yang biasa saya gunakan untuk menambah daging Noken As. Karena hasil dari sin 3 ini keras ya teman-teman, lebih keras dari bahan asli, apalagi waktu kita pindah aja dia terasa keras. Oke, seperti apa prosesnya kita simak dari awal sampai akhir, dan jangan skip-skip biar tidak gagal paham ya teman-teman. Untuk pengelasan sendiri ini kita lakukan secara pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman. Usahakan benar-benar padat, jangan sampai bolong-bolong ya. Karena untuk pengelasan menggunakan kawat las sin 3 ini agak sedikit susah ya dibandingkan dengan kawat las yang RD. Itu sangat mudah itu teman-teman. Untuk kawat las ini sendiri ini sedikit agak susah. Jadi kita usahakan pelan-pelan tapi pasti, usahakan benar-benar padat ya. Sekiranya agak berapa titik, kita ketuk-ketuk dulu dan juga bersihkan untuk tai las-lasannya ya. Karena untuk tai las-lasannya ini tuh agak bandel ya teman-teman. Untuk kawat las sin 3 ini dia tuh lebih menempel kalau kita nggak rutin membersihkan atau menghilangkannya. Jadi setelah selesai pengasan, saya celupkan dengan oli yang sudah saya campur dengan ini ya, racun besi. Teman-teman, jadi ini setelah ini ya dilakukan pengelasan tadi, dan seperti ini hasilnya. Jadi ini sebelum saya papas, ini saya mau saya ratakan dulu untuk bagian tepi pinggirnya ya teman-teman, biar nanti terlihat lebih rapi, dan juga untuk pemapasan biar enggak ini ya, setelah papas biar kita enggak harus gerinda lagi. Oke, jadi tak lanjut dulu untuk proses ini ya, penggerindaan di samping tepi samping ini. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain is through the time. It's worth the fight. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and... Ya, jadi untuk tepi-tepinya sudah saya ini ya. Sudah saya ini aku lepas dulu ya, biar lebih jelas. Nah, di seperti ini ya teman-teman. Di ini untuk permukaannya tuh. Jadi nanti saya ini saya profit ulang biar supaya enak ya teman-teman. Tenaganya biar jos pokoknya. Untuk beban berat atau muatan sawit. Lanjut kita proses pemapasan. Untuk proses perataan kemarin sudah ku buat di video live ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang
kalau update video-video saya bisa kunjungi juga di lab saya, karena di lab juga sudah saya sering bahas juga, dan di lab juga itu saya bisa langsung menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses pemapasannya. Di sini saya menggunakan ampas grid 100 untuk proses pendasaran pemprofilan. Kita papas dulu menggunakan ampas kasar sampai batas ukuran yang kita tentukan di awal ya teman-teman. Jadi ini untuk liftnya nanti lift 7 mili, untuk diameter pinggang 20 mili. Jadi kita lakukan pendasaran dulu untuk bagian klep egg dan juga klep in sampai benar-benar rata. Jadi prosesnya ini memang agak lumayan lama teman-teman, apalagi kalau yang penambahan daging, dia ini lebih ini ya, lebih keras. Kalau seperti kayak yang bahan-bahan ori itu ya anggaplah 1 jam selesai, ini bisa memakan waktu 2-3 jam kadang, tergantung seberapa tebal penambahan daging yang kita lakukan ya. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk noken A Suzuki Smash spek beban berat atau langsir sawit, untuk diameter pinggang 20 mm dan lift 7 mm. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita lanjut di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.